Ini adalah sambungan selang slip lock dan ini fungsinya bagus banget ya, karena selang ini bentuknya kecil, sederhana, dan untuk urusan bocor-kebocoran ini tanpa bocor ya. Oke, sambungan ini hanya khusus untuk selang PU. Ukuran kalau ini yang saya beli ini ukuran 8x5 mm, jadi diameter dalamnya ini 8 mili sesuai dengan diameter luar selang PU-nya yang 8 mili ya. Oke, jadi ini langsung akan saya coba menggunakan selang PU 8 mili. Ini untuk cara menggunakannya gampang banget, tinggal dimasukkan aja selang PU-nya. Ini nggak perlu rata juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya, seperti contoh ini nggak rata, tinggal dimasukkan aja. Nah, sampai mentok seperti ini, dan ini udah kencang banget ya, nggak bisa ditarik keluar. Dan kalau untuk menarik keluar, ini bisa ditekan ke dalam. Nah, kemudian selangnya ditarik. Nah, seperti ini ya. Jadi gampang banget untuk cara penggunaannya, tinggal dicolokkan ke dalam sampai pol seperti ini, dan langsung bisa digunakan. Oke, ini akan saya coba sambungkan dengan menggunakan selang yang pendek ini, dan nantinya akan saya sambungkan ke stick sprayer ya. Nah, jadi sama seperti di konektornya ini, tinggal dicolokkan aja. Oke, ini udah terpasang dan kita akan lihat nanti apakah ada kebocoran atau enggak. Langsung aja ya, kita nyalakan sprayernya. Oke, jadi ini aman ya konektornya ini, nggak ada bocor sama sekali, dan ini bisa dilihat masih kering, kering rontang, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat ini masih nyala. Dan sambungannya ini masih aman, nggak ada sedikit pun yang bocor. Oke, jadi ini praktis banget ya sambungan selangnya ini, bisa dicopot, dipasang lagi. Dan cara penggunaannya juga gampang banget. Untuk link pembeliannya nanti bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga berguna buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.